Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, kalau tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Malah juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun sentiasa support dan sudi subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki teman-teman. Okey, bagi yang baru saja tersinggung ataupun menonton pula video-video reaction, jangan lupa, jangan segan, jangan silu, tekanlah tombol subscribe dan juga loceng itu sebagai tanda support kepada Bang Lee. Kali ini Bang Lee ingin menonton ini video direkomendasikan oleh teman subscriber Lilia Pictures yang inginkan Bang Lee untuk menonton. Sebelum ini Bang Lee ada react mengenai bus-bus wisata yang mewah mempunyai pramugari yang cantik yang imut di Indonesia. Kali ini direkomendasikan kepada Bang Lee untuk menonton. Rupa-rupanya ada supir bus di Indonesia di kalangan wanita, guys. So very special, Bang Lee penasaran ingin tahu, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini, let's go. Itu dia pramugari kah supir ini. Solusi untuk yang punya. Welcome to Update Pro Channel. Jangan lupa profesi support sebagai channel. Supir bus, okay. Biasanya supir bus, dengan pekerjaan para pria. Betul? Tapi sepertinya Ciamang telah mengubah pernyataan tersebut. Saat ini profesi supir bus sudah banyak dikerjakan oleh para wanita di dunia, bahkan di Indonesia. Wajahnya yang cantik dan rupawan, Sepatunya yang piawai mengemudikan bus, menjadikan hiburan tersendiri bagi siapa saja. Ini sepatutnya jadi pramugari, bukan jadi supir. Ibarat kata, mereka bidadari bus di Indonesia. Gimana? Tapi cantik-cantik pun supir bus bisa membawa bus yang gede besar. Berikut ini adalah 8 supir bus cantik di Indonesia. 8 ya? Wow, sebenarnya mungkin lebih dari 8 ya. Tapi yang ini yang di-update oleh channel. Tita Zafina. Oh, ini wah. Supir bus kah ini? Sosok wanita supir yang berada di belakang kemudi bus ini adalah bernama Ibu Tita. Begitu Ibu sapaan Tita. Akrabnya. Tanya cantik dan tajir. Waduh. Wanita yang satu ini juga mahir dalam mengemudikan bus. Wah. Tapi, kalian jangan salah paham dulu ya. Wah. Pekerjaan Ibu Tita bukanlah supir bus. Melainkan pemilik dari perusahaan otobus Zawina Trans. Bang Lee yang bermarkas prank di kota Kembang, Bandung. Dan berfokus pada bisnis bus untuk pariwisata. Ibu Tita ini kayaknya honor. Gak mengalah deh dari para pegawainya yang mahir dan mengendalikan kendaraan besar yang satu ini. Kayaknya. Mungkin bagi Ibu Tita menjadi pemilik dari penyedia bus pariwisata. Wah. Sepertinya belum afdol kalau belum menyetir bus miliknya sendiri. Wow, gokil nih Bu. Keren. Ibu Zafina ini. Diajeng Rahma Soraya Ayunanda. Diajeng Rahma Soraya Ayunanda. Wanita cantik yang satu ini adalah pegawai dinas perhubungan Dimana, Kota Solo yang berprofesi sebagai supir bus. Dia adalah daerah kelahiran Yogyakarta yang akrab disapa Ajeng. Ajeng mengoperasikan Ajeng bus Trans Solo atau BST yang berada di lingkungan terminal Tirtonadi. Aksi Ajeng saat mengemudikan bus sempat mencuri perhatian masyarakat melalui postingannya di sosial media. Rupanya Ajeng memiliki maksud di balik postingan tersebut. Tujuannya agar masyarakat yang menonton tertarik untuk naik BST dan menjadi salah satu cara sosialisasi promosi ke masyarakat. Wah, Ajeng, ini Ajeng boleh juga ya. Kalau disupirin wanita cantik begini, pasti penumpang auto ngantri deh buat naik BST. Ini apa ini? Pramugari ini, bukan supir nih. Gimana? Rosari. Satu lagi. Hai, kenapa jadi supir? Pengemudi bus Transmusi jurusan Terminal Alang-Alang Lebar menuju Transmusi jantung Kota Bumi Sriwijaya, Palembang, mencuri perhatian para penumpangnya. Kampung moyang Bengli, Palembang. Bukan karena di jalan ya, melainkan karena supir bus tersebut adalah seorang wanita cantik. Dia adalah Rosari Wulan Prasasti atau akrab disapa Wulan. Wulan merupakan pengemudi Transmusi pertama di Bu Palembang. Ulan, Bu menjadi Ulan driver wanita, godaan pun sering ditujukan kepadanya dari penumpang pria ketika Wulan sedang menyetir. Meski banyak godaan, Wulan tetap bersikap profesional dan membentengi diri agar tidak termakan rayuan gombal kaum Adam. Berkat kegigihannya pada Buaya Hutbus Transmusi, Wulan mendapatkan penghargaan sebagai sopir terbaik sepanjang tahun 2015. Widih, Mbak Wulan keren deh. Keren. Bu Wulan ini hebat. Wah. Pasti selamat ya dia bawa setir busnya itu. Tita Eka Agustin. Tita Eka Agustin, wanita kelahiran 1988 ini, merupakan salah satu karyawan wanita di Cipta Rajaha. Sehari-hari wanita yang akrab disapa Eka ini bekerja sebagai sopir bus pariwisata.
Aksi Eka ini menyedot perhatian masyarakat karena piawai dalam mengemudikan kendaraan berukuran besar ini. Tak hanya itu, kecantikan dari wanita yang berhijab ini juga memikat hati para penumpangnya. Tak heran jika wanita cantik berparas manis ini juga menjadi idola para pria setelah aksinya yang sedang mengendarai bus viral di dunia maya. Kalau supirnya cantik kayak gini, pasti para kaum Adam rela deh diteloletin. Penumpang juga auto rebutan naik busnya nih. Iya. Rame. Otomatis rame. Lagi. Aprilia Gelestari. Wah, Aprilia Bang Di pikirkan wanita cantik yang satu ini tak hanya numpang selfie di balik kemudi bus, melainkan dia juga mahir dalam mengendarai kendaraan berukuran besar ini. Aduh. Dia adalah Aprilia Gelestari, Direktur Operasional Perusahaan Otobus Akas. Wow, Aprilia sudah menggeluti dunia transportasi bus sejak 6 tahun lalu. Tapi sebagai direktur yang teladan, tak jarang Aprilia turun langsung ke lapangan power untuk memeriksa kondisi bus. Apakah layak beroperasi atau tidak? Salah satunya ya dengan cara uji coba fisik menyetir bus secara langsung. Emang gak kaleng-kaleng nih bos PO Akas Green yang satu ini. Terbaik deh. Rupanya bisnis yang digelutinya ini adalah bisnis turun-temurun keluarga. Sebelumnya wanita cantik ini pernah berkecimpung di dunia entertainment dan menjadi desain interior. Walah, fantasan ya guys. Juga, pokoknya ya? Dia gak asing gitu. Ternyata pernah jadi artis loh. Ya. Dan sekarang banting setir jadi pebisnis bus yang handal. Wah, keren deh. Pekerjaan boleh laki banget. Tapi tampilan tetap beauty dong. Ya. Oh, ini orangnya tadi. Bukan kaleng-kaleng lah. Widya Antarista. Widya, waduh. Kenapa? Satu lagi nih, aksi wanita cantik berhijab yang juga, berhasil ya mencari perhatian warganet dengan kelihayannya mengemudikan bus. Wanita cantik di balik kemudi bus Scania ini diketahui bernama Widya Antarista. Kabarnya Widya adalah anak dari pemilik perusahaan bus di Sulawesi Selatan, pemilik yaitu Bintang bus Katulistiwa. Anak Sulsel pasti udah tahu banget kan perusahaan bus yang satu ini. Di balik wajahnya yang lugu, Widya terlihat mahir dalam mengendalikan kendaraan besar tersebut dengan tenang. Waduh, hebat juga ya. Mimin aja yang nyetir kayaknya bus seperti turun ke jalan mobil, pasti kemuteran. Nah, hanya di jalan lurus, jalanan berbelok pun sudah dikuasai oleh Widya. Kalau supirnya cantik kayak gini sih, penumpang kayaknya pada rela dia berjam-jam macet di jalan. Atau jalan berlubang sekalipun, terutama untuk cowok-cowok nih. Iya enggak? Enggak mau turun dari bus. Enggak mau turun. Oke. Nuni. Nuni. Oke. Biasanya para pengemudi bus akan mengenakan pakaian yang simpel dan nyaman saat duduk di belakang kemudi bus. Tapi wanita yang satu ini justru tampil beda dengan mengenakan mini dress berwarna pink. Sosok wanita cantik yang mengendarai bus ini diketahui bernama Nunik. Nunik diketahui macam bekerja sebagai staf ya di Perum Damri Pusat dan dulu pernah bekerja sebagai pengemudi di Bandara Soekarno-Hatta. Malah, ternyata wanita muda dan cantik ini bukan anak kemarin sore yang baru belajar nyetir bus loh. Ternyata Nunik udah pro nih guys. Mengenakan mini dress pink, Nunik dengan santainya mengemudikan kendaraan yang mayoritas dibawa oleh laki-laki. Kerja sambil mengemudi, bandara, Nunik terlihat berbincang dengan pria yang ada di sampingnya sambil tertawa. Nunik juga terlihat sudah sangat lihai mengemudikan kendaraan sebesar bus. Nunik. Nilo Putu Elyani. Nilo Putu Elyani. Wow. Wanita mengemudikan bus tingkat. Aduh, bus bisa nggak ya? Itu kan gede, plus tinggi banget. Kok dengernya Mimin jadi ngeri ya? Ternyata beneran ada loh. Bus wisata setinggi 4,2 meter ini berhasil ditaklukkan oleh para pengemudi wanita. Salah satunya, Nilo Putu Elyani. Meskipun kecepatan bus ini hanya melalui 20 km per wisata, jam, bus namun wisata di tengah padatnya lalu lintas ibu kota, tentunya itu bukan hal yang mudah. Kehadiran pengemudi wanita untuk bus tingkat pun mendapat sambutan hangat bagi para penumpangnya. Namun ada juga macet yang masih kurang harus yakin ditempuhi, dengan ya kemampuan guys dari Ibu Elyani. Kalau Mimin sih yakin, kan gak mungkin menerima kalau gak mahir dalam mengemudikan bus. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan kehebatan wanita menakluk bus tingkat ini, kalian bisa menggunakan bus tingkat pariwisata Jakarta yang bermuara wisata di Monumen Nasional. Menara Monas ya? Kan keliling-keliling kota Jakarta. Ini ada kalau Bang Lika di Jakarta mungkin bisa ketemu. So itulah dia tadi guys, 8 supir bus di Indonesia, supir wanita. Bang Lika lupa, supir wanita special guys. Memang special. So tidak sangka ya. Waduh, tidak kenal lah dengan paras rupanya yang imut, yang cantik itu menjadi supir. Tapi ada yang pemilik perusahaan juga bisa
nyetir bus, bukanlah supir sebenar ya. Tapi kebanyakannya tadi adalah supir yang bus double deck wisata itu juga bukan senang ya, mau kontrol, mau nyetir bus yang sebesar segede itu dengan macet lagi di tengah-tengah kota raya Jakarta itu ya. Wah, memang di respect lah. Jadi Mangli seronok, suka nontonnya dan Mangli dapat satu informasi yang baru dan menarik. Terima kasih kepada subscriber yang telah rekomendasikan mengenai supir wanita, supir bus wanita ini ya. So, seperti biasa, jika teman-teman punya sebarang informasi dan maklumat ingin dikongsikan bersama, boleh share di ruangan komen. Kita bahas dan bincang yang positif, enggak ada salahnya guys, okay? So, sampai di dahulu video reaction untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton bersama Mangli. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lila Pictures. Salam sayang dari Lila Pictures guys. Seperti biasa, Assalamualaikum. Bye-bye.